selamat malam. Shalom Pak Ari, selamat datang. Pak Heri. Shalom. shalom. Bapak Ibu yang lain, selamat malam, selamat datang di acara kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bisa berkumpul malam ini melalui online Zoom online ini ya Bapak. Kami ucap syukur untuk kesempatan kami di malam yang indah untuk bisa belajar dari hamba-Mu Tuhan. Kita Engkau memberkati dan menyertai acara kami malam ini, mulai saat ini sampai selesai nanti ya Bapak, dan biarlah namamu yang kami puji dan kami muliakan. Dan Kau bertahta atas acara kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mike, silakan. Ya, shalom Pak Ari Wanto. Shalom. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi berkat ya, buat malam ini, buat CK1 pada khususnya. Amen. Ya, kita tahu masa-masa uh, yang kita jalani, kita lewati saat ini sudah lebih dari empat bulan, kita stay at home, work from home, dan kita belum tahu sampai kapan uh, ini akan berlalu. Ya, yeah. uh, dua hal yang pasti kita harus lakukan untuk yang pertama selama masa-masa kesulitan ini kita harus belajar sesuatu tapi yang kedua adalah adjust nah malam ini uh, saya percaya melalui bincang-bincang santai -bincang minggu malam ini tentunya pak ya Pak Hari uh, Pak Ari akan bisa membuka wawasan lebih banyak ya yang tentunya semuanya uh, biblical untuk setiap anak-anak Tuhan supaya mereka tidak pesimis, tidak takut menghadapi uh, hari depan yang belum pasti ini. Tapi justru mereka dikuatkan dan mereka akan belajar untuk uh, mencari apa terobosan-terobosan baru, ide-ide kreatif yang Tuhan akan melimpahkan. Uh, dan saya percaya melalui pembicaraan malam ini kita semua akan diberkati dan dikuatkan. Sebelum uh, uh, Pak Ari akan membagi firman dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, kita akan memuji Tuhan bersama. Berapa lagu pujian akan kita nyanyikan bersama? Please, Mike. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Haleluya. hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di hanya kau. Aku andalkan pasti kata tetap selamanya 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 kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Hallelujah. Mari kita saksikan video berikut ini untuk kelancaran sesi you <laughs> Segalanya dalam hidup kami, kau ajar kami untuk memahami dan mengerti setiap rencanamu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu ajar ku berserah hanya padamu pimpinlah jalanku dalam terang firmanmu Ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku. Ajar segala rancanganmu. Tuhanku heran kekuatanmu, oh engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah Bapakku acai segala rancanganmu Tuhanku Heran perbuatanmu oh, Engkau sanggup mengadakan Segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah menurut kehendakmu terjadilah menurut kehendakmu terjadilah oh menurut kehendakmu menurut kehendakmu terjadilah. Mari kita bersatu hati sebelum kita menerima kebenaran firman. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami sapa dalam nama Yesus, pengurapan-Mu penuh atas hambamu Pak Ari Kiswanto, yang akan menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Urapi lidah bibirnya, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan akan menjadi rema firman yang hidup, firman yang punya kuasa merubah kehidupan kami. Urapi semua, urapi kami semua yang mendengarnya dan menerimanya. Kami sambut kebenaran firmanmu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Pak Ari. Shalom, Pak Ari. Shalom semuanya. Tuhan Yesus. Shalom. Semuanya. Lama sekali tidak jumpa ini. Dan malam hari ini adalah malam spesial. Undangan terima kasih GBI City Tower, CK1, dan juga The Breeze. Saya lihat ada juga di sini. Ada terdaftar Hong Kong, Bangkok, luar biasa. Go International. Dan tentunya, malam hari ini kita mau sharing bersama. Saya akan boleh sedikit memandu terlebih dahulu. Saya tidak bisa lepas dari yang disebut PowerPoint. Maka dari itu, sebentar saya akan masukkan beberapa PowerPoint. Saya akan share slides. Saya anjurkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kelihatannya nggak bakal sempat untuk mencatat. Namun, siapkan your smartphone. Kalau nanti ada yang berkenan, silakan dibidik dan diambil. Slide saya hanya cuma 30 slides, namun saya diberi waktu 45 menit, maka saya minta tuntunan Roh Kudus agar disiplin tepat pada waktu, sehingga ada diteruskan nanti dengan Q&A. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, baiklah kita boleh sama-sama melihat di sini judulnya adalah How Ready Are You Facing the New Normal? How Ready Are You? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau di, saya ditanya How Ready Am I? Kelihatannya jawabannya cuma satu, I have no choice. As simple as that. Mau ngapain lagi coba? Mau di apa apain juga selalu berubah mendadak dan sebagai yang macam yang ada. Nah untuk itu boleh sejenak saya bagikan pengertiannya di sini adalah Uh, mengenai how do we face situation like this, ini adalah sesuatu yang boleh kita lihat sama-sama. Boleh kita lihat di sini pengertiannya adalah how ready are you facing the new normal? Nah untuk itu bapak ibu bisa melihat nanti saya percaya Roh Kudus akan menuntun dari sisi realitanya dan juga dari sisi kebenaran firman Tuhan tadi Pak Heri sudah mengatakan whatever we do, whatever we say, kita harus di backup dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah, untuk itu boleh kita lihat di sini, perhatikan gambar ini. The new normal, saya lama-lama bertanya pada diri saya, apakah betul kita ini di dalam the new normal? Nyatanya nggak normal kok. Rupanya yang dimaksud adalah kita ini masuk dalam adaptasi baru maka kita sebutnya the new normal. Saya mengubah, mengubah istilahnya menjadi the new reality. Kayaknya realitanya bukan begitu. Contohnya, kita lihat Bapak Ibu yang Tuhan, di gambar ini pojok kiri atas, seperti hanya saya melakukan dengan Bapak Ibu yang Tuhan. Bayangkan sekarang modelnya demikian adanya, gereja demikian. Dalam bidang saya, as a coach, as a trainer, Pelatihannya pun harus demikian. Ini memerlukan suatu proses adaptasi yang nggak mudah. Di sini kita mengurangi rasa kedekatan kita rasanya. Nggak bisa salaman, nggak bisa cipika-cipiki, dan dan nggak jelas. Ini juga tidak dituntun untuk yang namanya berpakaian luar biasa. Because what you can do, what you can see, hanya pas foto saya saja. Kebawahnya Anda tidak lihat, bisa jadi saya cuma pakai celana pendek, sendal jepit bahkan. Dan ini yang terjadi. Di dalam kegiatan saya sehari-hari, ini yang sering harus kita sampaikan dan tidak mudah. Jaringan belum tentu pas sama, dan juga belum tentu sistemnya berlaku. Perhatikan gambar yang sebelah kiri bawah, the new reality. Ini hanya sekedar plesetan saja. Nowadays, fashion itu punya dua lemari. Satu adalah bajunya, yang sebelahnya adalah maskernya. Pilihan warna itu harus pas, supaya cocok, katanya demikian. Nah, makin hari kita melihat kondisinya, makin banyak perubahan yang menarik. So, the new normal, gambar yang di tengah, kita lihat. Bayangkan, dilatih untuk disiplin, distancing, burung darah pun juga dia ngerti cara distancing. Ini sebetulnya banyak sekali yang kita hadapi it's becoming a real great pressure. Maka dari itu kita bertanya sekarang, apa betul ini sebetulnya new normal atau new reality? Hah, menarik sekali. Itulah situasi yang banyak kita hadapi, Bapak Ibu Tuhan. Seperti tadi sampaikan juga oleh Pak Heri bahwa masuk ke bulan keempat, my goodness me, and nobody knows what is going to happen next di bulan November dan di bulan Desember tahun yang lalu, kita nggak ada yang tahu bakal begini adanya. It was not an alarming situation bahkan, namun kalau kita peka, ada satu fenomena yang menarik, pada tanggal 1 Januari 2020, Indonesia dibanjiri dengan hujan lebat, khususnya Jakarta, sampai akhirnya cukup keotik, sehingga itu adalah tanda pertama and nothing happened sekedar-sekedar biasa saja di bulan Februari kita sudah mendengar mengenai China apa yang terjadi Iran apa yang terjadi Itali khususnya apa yang terjadi lalu makin hari makin membengkak sampai di bulan kira-kira no bulan kalau tidak salah waktu itu Februari dan Maret terus membengkak makin merajalela maka Indonesia mendapatkan the first warning. Nah pada saat itulah kita perhatikan di sini nanti saya jelaskan di mana kita sebelumnya di zona nyaman berubah semua mendadak. Dan pada waktu di bulan April itu mulai suatu tindakan yang berbeda. Kita mendengar Amerika sampai hari ini luar biasa jumlah yang terikat dan terlibat. Nah untuk itu lalu kita bertanya is this the new normal atau the new reality. Nah, untuk itu, kita yuk simak baik-baik di sini sebelum Anda minta sesuatu kepada Tuhan, sebaiknya kita terlebih dahulu berterima kasih dengan apa yang Anda miliki. Saya ajak dan undang untuk bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Heavenly Father, Bapa Surgawi, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Bukan suatu kebetulan kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Engkau yang sangat mengenal setiap pemirsa yang ada di tempat ini, tentunya Tuhan kami semua memiliki tantangan yang berbeda-beda di dalam menghadapi tantangan ini. Are we really ready to face COVID-19? Secara khusus, khususnya dikaitkan dengan berkaitan kondisi The New Normal ini, untuk itu Tuhan kami mau berterima kasih. It could have been worse. Tapi malam hari ini kami mau lebih dalam lagi. Tuntun bimbinglah, ungkapkanlah isi hatimu dengan caramu yang ajaib sekali. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada setiap anakmu, dan kami semua akan pasti terjawab dengan segala macam pergumulan kami nanti. In Jesus name we give you all the praise. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Nah untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita semua tentunya memiliki suatu harapan. As of today, PSBB pun juga banyak diubah dengan situasi yang kita tidak tahu bagaimana modelnya, as of today. Ada yang mengatakan uji coba sekolah pun diundur bahkan sampai mungkin akhir tahun pun belum siap. Gereja saya coba belajar dari beberapa tempat paling cepat September, itu pun juga tidak bisa dipastikan. So, uh, kita akan terus meneruskan dengan situasi ini. Doa kita malam hari ini adalah Bapak pulihkanlah Republik Indonesia. Bapak pulihkanlah keluarga kami, gereja kami, perusahaan kami. Nah untuk itu firman Tuhan diambil dari dua tawarikh 714. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya sengaja highlight di sini, yang berwarna hijau. Bagi kita semua yang mengharapkan untuk memohon dapat dipulihkan negeri ini, keluarga ini, gereja kita, perusahaan kita, and all the family that we have, empat hal yang perlu kita perhatikan di sini. Tuhan berbicara nomor satu, come on, humble your, kita mau merendahkan diri, humble yourself, berdoa dan intim dengan Tuhan, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, pengertiannya adalah apapun akal budi, strategi yang tidak benar dan tidak baik, leave it, tinggalkan semua itu. Sekali lagi, rendah hati, doa, intim dengan Tuhan, dan keempat, buang Jauh-jauh, semua hal yang sifatnya negatif. Janji Allah luar biasa. Dia berkata, "Aku akan mendengar dari surga. Haleluya! Saudara kita, didengar doanya itu sudah bersyukur banget dan mengampuni dosa mereka. Kita pun diampuni, haleluya, dan juga memulihkan negeri mereka." Nah, untuk itu, ini adalah ayat yang boleh kita sharingkan kepada mereka semua di luar, karena... Pada saat saudara mendengarkan hal ini, "You are blessed today and you will be a blessing to many others kepada semua orang di sharingkan juga bersama." Nah, untuk itu, banyak satu gambaran yang saya mau jelaskan di sini yang saya percaya setiap saudara sudah banyak melihatnya. Watch this diagram: perhatikan lingkaran putih, biru muda, biru sedang, dan biru tua. Di dalam konteks ini, boleh kita lihat. Ada garis merah, zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Pertanyaannya adalah, siapakah saya di era COVID-19? Who am I? Bagaimana kondisi kita saat ini? Karena poinnya adalah, how ready are you facing this new normal? Di saat bulan November, Januari, kita masih belum ada pembicaraan soal COVID-19. Namun di waktu bulan November-Maret, mulai ada beritanya kita ada di dalam zona ketakutan. Sebelum zona ketakutan, kita di zona nyaman. Di zona ketakutan, what happened during that time? Beli stok masker, obat, dan lain-lain berlebihan. You know the story. Menyebarkan rasa takut dan marah. You know the story. Sering mengeluh, langsung share info apapun dari medsos dan mudah marah. Kita kacau sekali pada saat itu. Kemudian, di waktu bulan Maret dan April, kita mulai masuk ke zona belajar di biru muda berikutnya, mulai menerima kenyataan, stop membaca berita yang membuat cemas, stop belanja berlebihan, mulai mengenal emosi diri, dan juga menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya rohani kita sudah didewasakan di sini pelan-pelan menyadari bahwa semua pihak berusaha melakukan yang terbaik. Itu adalah diperkirakan bulan Maret dan sampai bulan April. Kemudian bulan Mei sampai bulan ini kita masuk di zona bertumbuh. Puji nama Tuhan Yesus. Mulai memikirkan orang lain dan bagaimana cara membantunya dan menggunakan bakat, kemampuan saya untuk mereka yang membutuhkan. We will have to contribute the best we could, penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain, bagaimana kasih dan mengapresiasi orang lain, menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme, mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan, mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sekarang posisi di zona bertumbuh. Nah untuk itulah kita akan terus harus tetap bertumbuh. Situasi kondisi yang kita hadapi saat ini kalau kita perhatikan baik-baik yang kita hadapi yang pertama adalah keadaan itu berubah mendadak. Kedua tidak ada kepastian. Ketiga rumit. Keempat memiliki makna ganda. Dalam dunia manajemen disebutnya VUCA, V U C A. Saya pernah bagikan di gereja ini. V untuk volatility, kadang berubah mendadak. U-nya adalah uncertainty, tidak pernah ada kepastian. Kemudian C-nya adalah complexity, rubitnya bukan main. A-nya ambiguity, memiliki makna yang ganda. Seiring waktu, Bapak Ibu Nekasi Tuhan, fuka sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah tuna, seperti ikan tuna, T-U-N-A. T adalah turbulensi, yaitu pergejolakan. Bergejolak terus ini kita nih. U-nya memang tetap sama, uncertainty, ya tuna n-nya adalah novel novel adalah pengertinya mencari hal-hal yang baru dan hanya ambiguity nah itulah sekarang kita tidak hanya saya percaya sebagian besar di sini adalah masih terlibat dalam dunia usaha bekerja namun pada waktu yang sama sayang sekali sama Tuhan Yesus sehingga kita memiliki ganda tugas yang harus kita lakukan. Nah untuk itu ini sengaja masih dalam bentuk slide, nanti kita akan tetap muka, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, ternyata lockdown juga perintah dari Tuhan. Memang Alkitab ini super luar biasa kayanya. Yesaya 20:20 /20 berkata, "Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat selamanya dan lamanya sampai amarah itu berlalu." Ingat tadi waktu di zona ketakutan, zona marah kita bergejolak, tapi diminta untuk diam. Tulisan saya yang menarik di pelabah kanan adalah Alkitab kita, untuk itu Bapak Ibu, I would highly recommend tetap baca Alkitab night and day, meditate on it, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Alkitab begitu kaya dari kejadian sampai wahyu, kalau dikompres menjadi tiga hal. Bicara soal sejarah, kebenaran, dan kasih. Anything to do with history? Menarik sekali sejarah. It's in the Bible. Ada dalam Alkitab. Lalu kita bertanya, is this true or false story? It's definitely true story. Indahnya ditutup bungkus dengan yang disebut dengan kasih. Nah, untuk itu mari kita terus lihat konteksnya seperti apa. Kita lihat posisinya. I like this picture. We are not all in the same boat. but we are all in the same storm. Jadi kita semua ini tidak dalam satu perahu ataupun kapal, tapi kita di dalam suatu badai. Inilah yang sedang terjadi. Masing-masing orang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Setiap kali kita membaca berita, a company lost so many billions of rupiah, PHK, lalu juga ada pengurangan dan sebagainya. Nah, untuk menanggulangi hal ini karena saya masih banyak berkecimpung khususnya di bidang soft skill, maka semua kembali ke pola pikir. It's all in your mind, my mind. Kemudian hidup adalah pilihan is a choice. Kalau kita mengeluh itu justru memperpuruk keadaan. Cepat ambil kendali, arahkan tujuan dan bersama Yesus pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Nah, inilah situasi kondisi yang kita hadapi. Sebentar kita masih berkecimpung di bidang situasi kondisi kayak apa. Kita tidak boleh terlalu serius. We need to be relaxed. Perhatikan gambar ini menarik sekali. Dulu ada istilah baper, yaitu bawa perasaan. Sekarang koper, korban perasaan. Haleluya. Nanti muncul bagasi. Bahagia kagak, sedih iya. Haleluya. Ini bicara, makanya saya katakan, dunia realita. Maka, versi baper new normal adalah bawa perubahan, bukan bawa perasaan. So, you have to make the change, I have to make the change. Itulah sebabnya kita harus melakukannya. Demikian, lalu kita bertanya, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, are we living alone? Apakah kita ditinggalkan? The answer is no, karena sudah ada janjinya. Kita lihat di gambar berikut ini. 28. Look at the picture. Many nations, terpuruk. Karena begitu terpuruknya. but remember one thing: we have tabib di atas galat tabib. His name is Jesus. Kejadian 28 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, puji nama Tuhan, dan aku akan melindungi engkau, haleluya, kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Everybody say amen, haleluya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, maka saya sangat semangat sekali melihat situasi tidak separah apa yang kita bayangkan. Nah, untuk itu saya pernah bagikan kalau masih ingat, life begins at the end of your comfort zone. Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Kita boleh tahan di sini sebentar. Bapak Ibu pada waktu kejadian banjir besar di Jakarta, kemudian berita di China, Italia, Iran, Amerika sekarang semua pada mengatakan this coronavirus thing is so ajaib banget gitu loh. Ganasnya bukan main. And and segala macam upaya medical diberikan dengan mengatakan sekarang yang sangat paling dasar adalah always wear your mask dan juga sanitizer. That's the the main thing that we have to namun demikian, ini kembali ke soal disiplin seseorang, seberapa bertahannya dia dengan kondisi ini. Itu tidak nyaman, justru kehidupan diawali dari akhir zona nyaman. You have to do something. Nah, pada waktu itu terjadi, kita semua banyak melakukan suatu mengeluh dan sebagainya, dan saya membuat suatu analisa, justru banyak terpuruknya seseorang itu bukan karena virusnya, tetapi karena rasa takutnya. Saya pernah bagikan. Konteks demikian sederhananya: takut cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Kita manusia ada kecenderungan untuk bayar bunga terus, takut cemas, khawatir, nggak tahu what's gonna happen tomorrow. Goodness me, orang udah punya bekerja yang masih bisa bekerja, yang masih ada income, praise the Lord, ada juga yang dipotong, 50%, masih tetap harus mengatakan praise the Lord, ada pun juga yang zero income. Nah, untuk itu kita harus get out of the situation. Ini posisi yang harus kita lihat. Nah, apa yang sebetulnya terjadi? Kita lihat goncangan itu terus terjadi. Disrupsi besar terus akan terjadi dan hanya soal waktu bukan kalau. So when you say kalau terjadi, no 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 no. It's is going to happen. It's a question of time. Perlu penyikapan yang benar dalam hari ini. Nah, untuk itu saya boleh uh, lihat di sini satu posisi bahwa kondisi ini sangat mencekam sekali. So when it comes to uh, how ready are you facing this new normal? Yang saya pikirkan sekarang memang sebagian besar manusia itu fokusnya adalah here is a problem and how do we overcome the problem. Tapi belum banyak orang bertanya why is it a problem? kenapa itu jadi masalah? Dan kita tahu everything is under God's control. Dia punya kuasa. Dan kita melihat dalam konteks ini, there must be a purpose. Pastinya ada tujuan. Tuhan izinkan semua ini terjadi, pasti ada tujuannya. Terus menerus kita berdoa, kita melekat kepada firman Tuhan, minta kepekaan. Tuhan, what is the purpose of all this? Nyatanya bukan hanya Indonesia. Ini bicara soal worldwide, seluruh dunia. Mengalami hal yang sama. What is the purpose? Lalu saya mendapat gambaran sederhananya sekali demikian. Masih ingat waktu itu orang mengambil gambar, the sky is so blue, the grass is so green, semuanya kayaknya damai, enak, bersih, dan sebagainya. Kok rasanya sepertinya Tuhan mau menyampaikan bahwa, anakku, come on, relax, take it easy. Terlalu sibuk with your day-to-day, -day, mengejar suatu target, come on, relax yang Tuhan minta adalah satu adalah rekonsiliasi. Maka disebutnya work from home. Suka nggak suka. Tapi lucunya lagi manusia nggak pernah dipuaskan. Kelamaan di rumah pun cekcok juga urusannya. So what do we do? So again, how do you balance yourself posisinya? Maka di rumah kita ada, kita harus keluar, dan ini semua pasti ada tujuannya. God has a big purpose. Jumlah yang meninggal pun juga nggak tanggung-tanggung dan hari lepas hari makin menarik. Dan kita lihat yang banyak kena adalah mereka yang seringkali kurang bisa pegang kepada yang disebut tadi, kurang disiplin. Nah untuk itu saya mau kembalikan lagi janji Tuhan, purpose itu seperti apa. Let's watch this. Kita lihat dalam posisi ini, uh, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. And as we look into this, Hagai 2, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Let me elaborate a little bit this ini. Sesuai dengan janji yang telah kuikat, sesuai dengan kesembuhan yang telah kuberikan, sesuai dengan berkat yang telah kuberikan kepada saudara dan saya, waktu kamu keluar dari Mesir, waktu kamu keluar dari masalah, waktu kamu keluar dari penyakit, untuk kamu keluar dari goncangan. And the Spirit of God berkata, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Dia tetap ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. And his first message tonight, janganlah engkau takut. Haleluya. Thank you Lord. Puji Tuhan malam hari ini bukan suatu kebetulan kita mengikuti webinar ini. Oke, okay. kami sejahtera daripada kita saat ini. Lalu ayat 7 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi. Oh my goodness me. Sedikit waktu lagi, it's coming again, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dengan kata lain, goncangan it's gonna carry on. Tidak hanya alam semesta, ekonomi digoncangkan, politik digoncangkan, kesehatan pun digoncangkan. Wow, that is really interesting. What can we do? Makanya Are we already facing the new normal? Jawabannya adalah no choice. We have to. Namun penyikapannya seperti apa? Dan di ayat ke-8 berkata, Aku akan menggoncangkan segala bangsa. It's happening today. Segala bangsa digoncangkan. Nah, waktu digoncangkan kita bertanya Tuhan, Why are you doing this? Tujuannya apa sih Tuhan? Ini kita harus melihat dari dimensi yang berbeda. Nah, the new dimension kita lihat di sini sehingga barang yang indah-indah kepunyaan, segala bangsa datang mengalir. Sehingga berkat-berkat segala bangsa itu datang mengalir. Goncangan diizinkan terjadi pada waktu kita sadar, kita memahami makna dan tujuannya, tetap taat dan setia, dan ingat tadi, pesan empatnya satu rendah hati, dua doa, tiga intim dengan Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat itu akan mengalir kepada kita memenuhi rumah ini, memenuhi gereja ini, memenuhi semua peserta yang mengikuti seminar ini istilahnya atau this workshop dengan kemegahan. Haleluya. Saya suka membaca, saya suka mengerti dan saya perkatakan bahwa saya percaya. And that's what I will have to get. Dan dikatakan di ayat 9, dia mendeklarasikan Bapak di surga. My child, I'm rich, I'm your father. Anakku, aku adalah kaya, aku bapakmu. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Kalau Bapak kita kaya, pantasnya kita pun juga kaya. Puji nama Tuhan Yesus. So, kita mengatakan, Tuhan, kalaupun ini pernyataanmu, what is next? Dan dia berkata, adapun rumah ini, saya katakan, sebagai hamba Tuhan, minta otoritas surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja ini, semua pemirsa di tempat ini, kemegahanmu yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Berkatmu yang akan datang, mengikuti proses ini akan jauh lebih baik daripada berkatmu yang sebelumnya. Katakan amin. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini, oh haleluya, aku akan memberi damai sejahtera. Pertama, he said, jangan takut. Now he's saying, I will give you peace. Puji nama Tuhan Yesus. Semua diberkati. Amin. Nah, untuk itu kita bertanya, Tuhan, so what must we do? Kita ini kan menghadapi suatu situasi yang disebut dengan new normal. Lalu dikatakan goncangan kemiskinan meningkat akibat daripada krisis COVID-19, krisis ekonomi terpuruk, and all these things kita sudah baca tadi juga prolog daripada video klipnya. Nah, dengan demikian kita kelihatannya harus mengubah kita punya kompas. Jangan terlalu fokus dengan keadaan, jangan terlalu fokus kepada menanggulangi, tapi kita kembali ke kasih mula-mula yang disebut dengan godly character. Di musim sekarang ini yang dibutuhkan adalah godly character, serupa dengan Kristus, menghidupi firman Tuhan dan buah roh. Itu yang banyak kita harus lihat pengertian daripada godly character kita simak baik-baik di sini saudara kita simak kondisinya karakter itu tidak dibangun dalam kelas karakter dibangun dalam keadaan kehidupan kita itu yang sedang kita hadapi work from home lockdown social and physical distancing ini kita ini lagi dibentuk karakternya ini saya sebut tadi bahwa diizinkan Tuhan karena dia mau mengangkat kita ke level berikutnya. Untuk itu kita harus siap boleh menghadapi semua ini. Tuhan bangun karakter dalam kehidupan kita dengan mengizinkan kita untuk mengalami situasi di mana kita dicobai, interestingly, dan uh, untuk melakukan kebalikannya dengan karakter yang berkualitas. Lalu kita bertanya, "What do you mean by karakter yang berkualitas?" Nah, saya pernah bagikan, ada satu ayat yang saya sangat, sangat diberkati setelah saya baca berulang-ulang lagi. Secara lahir ya, kita itu dididik oleh orang tua, nak jadilah pelajar yang baik. Bersekolahlah jadi anak pinter. Raih angka terbaik, be number one, be the champion. Saya mau katakan sah-sah saja. Dan one day, untuk masuk perguruan tinggi akan lebih mudah. And one day, when you finish college, untuk mendapat pekerjaan pun juga akan banyak kemudahan. And you will get good salary. Itu adalah hukum paling dasar orang tua semua mengabarkan kepada anaknya itu yang harus diraih. Nah, interestingly, ayat berikut ini mengkonfirmasi satu yang menarik. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara This is taken from the book of Genesis from the beginning dari pertama Tuhan sudah ngomongnya demikian adanya. Ini tidak didapatkan di kitab Perjanjian Baru tapi we talking about in the Old Testament. Dan saya sengaja garis bawahi di sini gambar dan rupa, kemudian ada kuasa. Gambar dan rupa dan ada kuasa. Saudara gambar dan rupa di sini bicara soal karakter. Puji nama Tuhan Yesus. Pernyataannya adalah kita menjadikan manusia menurut karakter Yesus, supaya kita punya kuasa. Tapi kita seringkali mengejar kuasa dulu, sedangkan karakternya tidak menarik. Dan saya percaya, sudah menurut yang saya maksud, kita banyak jumpai dalam berita yang pakai rompi orangnya itu punya posisi yang luar biasa, keuangannya luar biasa, tapi karakternya kecolongan di sana. Nah, untuk itulah, boleh kita lihat di sini. Hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan terus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan maupun bisnis. So, we all seeking for success, sah-sah saja. But before you build your success, you need to build your character. Puji nama Tuhan Yesus. I'm so blessed myself melihat kondisi ini. Nah, untuk itu, what kind of character yang kita mau ambil, kita perhatikan: pengembangan karakter selalu melibatkan pilihan. It's a choice. Pada saat kita membuat pilihan yang benar, karakter kita bertumbuh seperti Kristus. Haleluya. Galatia lima, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Amun asik question. T, ini bisa 9. Kalau saya kasih skala 0 to 100, setiap kata punya kriteria, kasih berapa persen ya? Sukacita berapa? Bisa beda-beda. Saudara, if you can make this above 80%, you will be off and running. Wah, luar biasa cara Tuhan ini. Nah, untuk itulah kita harus melihat. Maka pengertian di sini adalah kita berdoa night and day, hmm, bersujud, nangis dan sebagainya. Dan Tuhan lebih ingin membentuk karakter anda daripada menjawab doa anda. Nah, untuk itu kita semua diingatkan. Saya teringat ini asal usulnya adalah, you know. Kalau saudara dan saya melihat uh, yang disebut dengan film-film uh, dari, uh, dari 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 uh, YouTube, ya, bisa juga dari Hollywood, ya uh, juga berkaitan dengan konteks-konteks yang sifatnya kejahatan dan sebagainya. Kalau saya mengatakan call 911, call 911 itu tempat pengaduan, ya tempat pengaduan lalu uh, saya renungkan dan dan ini adalah bicara soal saya percaya saudara dan saya selalu diingatkan melalui kitab Mazmur 91 dan terus dikumandangkan night and day bahkan saya ingat GBI pusat pun sudah memperkenalkan hal ini 2 3 tahun yang lalu dan lalu dikonfirmasikan belakangan ini juga diulangi lagi call 911 nah untuk kesana arahnya kita bisa perhatikan watch this very carefully bukan suatu kebetulan tapi kalau kita lihat kondisinya very interesting. Kalau kita lihat kondisinya di sini 911. In times of trouble, Psalm 91 verse 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sekali lagi ingat tadi dari dua tawari diingatkan satu rendah hati, dua doa, ketiga intim dengan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Dan waktu kita melihat demikian, yang kita diperhadapkan adalah suasana gemuruh yang keras sekali di luar sana. Mazmur 91, kalau kita baca sampai 16 ayat di sana, kita baca kuncinya saya pegang di sini adalah ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan beri perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dikatakan di sini Pro more than one angel, malaikat-malaikatnya. Diperintahkannya, no matter how big yang kita hadapi, tidak peduli betapa dahsyatnya masalah kita yang ada di kita, and God says, I'll send more angels. Mengikuti kemanapun engkau pergi. Puji nama Tuhan Yesus. What a great promise yang dia berikan kepada kita semua. Nah, sebentar saya akan habis. Lalu di sini boleh kita lihat, untuk itu, what are we supposed to do? Saya gambarkan di sini adalah 3P dalam kehidupan, siap-siap 3P dalam kehidupan. What are the three Ps dalam kehidupan? Pilihan peluang perubahan. Oke, okay. pilihan peluang perubahan. Ingat, tadi saudara sudah mengikutinya. Kita saat ini di zona bertumbuh. Di zona bertumbuh, Anda punya pilihan. Kenapa di luar sana banyak peluang? Dan apa? perubahan untuk kita boleh hadapi. Saudara, di waktu masa stay atau work from home, talenta-talenta banyak muncul khususnya di kuliner, pinter masak, kemudian dijual. Mendadak jadi tukang jahit, pinter buat masker, luar biasa. Nah, ini 3P kalau saya lengkapi demikian bunyinya, Anda harus menentukan pilihan, puji Tuhan, dan mengambil peluang untuk menikmati perubahan. If you are not making this decision, Anda tidak akan pernah bisa menikmati semua itu. Dan untuk itu, kita boleh lihat di sini, posisinya yang menarik adalah sejarah mengatakan bahwa stres dan masa kesulitan menyatukan manusia. Interesting, itulah sebabnya saya tahu persis bahwa Tuhan izinkan what he wants adalah satu rekonsiliasi. Come on, nah untuk itu. Saudara dan saya menghadapi satu tantangan nih dalam minggu-minggu ini. Mall sudah mulai dibuka loh. Oh, haleluya. Persis di depan gedung City Tower pada hari Minggu. My goodness, you will not believe this. Yang naik sepeda, yang jogging luar biasa di sana. Lalu kita bertanya what kind of distancing yang terjadi. Nah, pesannya menarik sekali. Kalau kita perhatikan di gambar ini. Pembukaan baru itu bahaya. Come on, watch this very carefully. Pada waktu banjir melanda 40 hari, Nuh tidak segera keluar. Dia kirim burung dara keluar, dan setelah hari ketiga burung itu tidak kembali, dia tahu itu adalah waktunya untuk keluar. Ini hikmatnya si Nuh ini. Janganlah mengikuti arus masa berbondong-bondong keluar karena sudah jenuh tinggal di rumah. Banyak orang sudah tertular dan tidak tahu juga bisa menularkan dan terus meluas menularkan ke orang lain. Marilah kita seperti Nuh menjadi bijaksana untuk beberapa hari ke depan di dalam bahtera kita. Haleluya. Ini saya kira pesan yang sangat jelas dan kuat sekali dan untuk itu kita bertanya. Alright, go back to that question. How ready are you facing this new normal? Gimana caranya nih dengan situasi kondisi ini? Nah, Bapak Ibu memimpin di the, the new Normal, saya memang ingin buat satu catatan. Be agile, ini semua kaum businessman, businesswoman yang bekerja, be agile bicara soal cerdas, mau nggak mau. Waduh, harus lebih kuat lagi. Flexible, jangan terlalu kaku. Cekatan, inovatif, gigih terbuka dan empati. Dan dan ini yang akan membawa kita untuk bisa berkelanjutan dalam bisnis apapun yang kita mau kelola. That's the main thing. Nah, untuk itu kita boleh lihat di sini bahwa walaupun situasi kondisi demikian adanya, the digital era sekarang ini lepas daripada virusnya, orang semua lagi mencari obatnya yang masih di dalam penelitian, kapan diperkenalkannya kita nggak tahu, banyak orang mengaitkan ini juga dengan tanda-tanda Ya, yang dikaitkan juga semuanya mungkin akhir zaman, oke. Okay, semuanya pakai model cap sana di cap sini, so uh, we have to look at it. Maka Tuhan mengingatkan kita semua, apapun situasi dan new advanced technology, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, sejak itulah saya tidak berani lagi atau ngotot memerangi situasi kondisi yang makin hari makin memojokkan saya. Maka saya harus ubah, saya harus lebih dekat kepada Tuhan dan melihat kondisinya. Dan untuk itu, this is my last slide, kita boleh lihat, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. You see, many times I've been created by God. For me, I'm blessed. Hati-hati. Apapun yang saudara miliki, kembali lagi kepada dia. Kalau kita nggak mengerti hal ini, ini hidup tidak akan masuk akal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh disyaringkan. Boleh saja untuk berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas kebenaran firmanmu. Terima kasih, Roh Kudus, begitu baik, tepat waktu. Kami boleh selesaikan semua ini dan Bapa terus bawalah kami ke suatu nuansa yang lebih luar biasa lagi karena kami tahu Engkau memiliki suatu rancangan yang indah khusus sebagai setiap anak-anakmu di tempat ini. Hamamu tidak bisa mengerti dan membaca siapapun yang ada saat ini Tuhan yang mengikuti. Namun yang pasti Tuhan kami tahu dari lebih kurang 140 peserta yang hadir, biarlah Engkau sendiri yang menerjemahkan karena Engkau mengenal setiap anak-anakmu. Engkau melawat mereka, bahkan engkau memberi bisikan saat ini juga, bahkan tanda-tanda mujizat-Mu turun, Tuhan, biarlah mereka mengalami suatu kondisi yang berbeda dengan pada waktu mereka sebelum datang mengikuti program ini. Caramu ajaib sekali, Tuhan, engkau menyikapi semua dan juga akan terjawab semua apa yang menjadi pergumulan kami. The answer is yes, Lord, we are always ready facing in any kind of circumstances, karena kami tahu you are in control. Untuk itulah Tuhan kami syukuri malam hari ini. We are so blessed, we are so pleased. Hati kami sudah masuk ke dalam jalur kami sejahtera. Terus berkara. Ini ditingkatkan lagi Tuhan. We give you all the praise. We give you all the glory. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ari. Saya kira Pak Ari sudah membawakan, menjabarkan, menjelaskan ya begitu detail, bagus dan mudah dicerna. Tapi kalau ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, ya, saya yakin malam hari ini Pak Ari akan menjawab. Karena itu saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari untuk sharing yang luar biasa. Uh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya kasih pengumuman dikit. Kita juga live on YouTube. Jadi Nah, nanti kalau mau lihat recording bisa lihat di YouTube kembali. Yang kedua, setelah acara ini kita akan foto bersama sebagai kenangan-kenangan kita jadi jangan meninggalkan Zoom meeting sebelum kita foto bareng. Ada pertanyaan yang pertama, Pak Ari. Dia mengatakan bahwa, ini kan banyak pengusaha di, di dalam Zoom meeting hari ini. Pertanyaan pertama itu mengatakan, nanti jika akhirnya vaksin diketemukan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan harus pak, harus saya garis bawahi kata harus divaksin juga untuk mengambil vaksin itu dan memakai vaksin itu untuk kesehatan kita. Ya, Pak Joni kita akan jawabnya satu persatu ya Pak ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Vaksin, that is one of the issue yang sampai hari ini masih dibahas. Um, saya juga banyak membaca, melakukan suatu studi penelitian. Namun saya tidak bisa melakukan suatu kesimpulan apapun juga walaupun rame di luar sana mengatakan be extra careful with this vaccine. Kalau vaksin itu pun juga hanya sekedar suntikan biasa, oke okay, secara medis mungkin. Tetapi di balik itu, purpose apa dan ikatannya seperti apa. Kalau sampai harus divaksin, nggak ada pilihan, dan ada catatan di belakangnya, kita harus terikat dengan sistem itu, saya sebagai hamba Tuhan akan mengatakan bahwa, no, saya cuma hanya mau terikat dengan Tuhan Yesus. Itu yang harus saya pegang. Lalu nanti kita bisa mati konyol. That's okay, as long as I have Jesus with me. Karena seringkali kita dipojokkan, disudutkan. Kemudian menurut studi, vaksin ini paling cepat juga nggak mungkin tahun ini. Kalaupun juga tahun depan, itu pun juga nanti dilihat negara mana dia mau berikan. Kalaupun juga dia mau berikan, itu bicara soal harga yang tidak murah. Maka tidak semua masyarakat mampu membelinya. Kalaupun mampu membelinya, sampai hari ini jangankan vaksin. Yang kondisi saat demikian adanya pun masih banyak yang kita bertanya seasli apa barang itu lalu juga sebaik apa barang itu, semanfaat apa barang itu. You see, kita semua masih dalam in the dark. Saya bukan orang dari segi medis, dan saya tidak bisa mengatakan ini adalah konspirasi, tetapi kita punya hak untuk bertanya. Kalau saya pribadi, kalau ada situasi kayak gini, Tuhan, itulah sebabnya saya saya pegang baik-baik dua tawarih 714 tadi, humble yourself, rendah hati, Kedua, doa tiga melekat dengan Tuhan. Apapun langkah yang kita mau lakukan, Lord, give me the signal, give me the confirmation. Because when I make the step, saya percaya ini hanya seizin daripadamu. And his promise, Mazmur 91, yang ayat 11, I will sell the angels kemanapun you go. Puji nama Tuhan Yesus. Ini ini kepala saya sudah terisi dengan sesuatu yang agak sedikit fanatik kalau dipikir-pikir, namun fanatiknya itu adalah I must have reasons to follow the situation. Jadi kalau demikian kita masih melihat vaksin ini tidak dalam waktu dekat. Kalau saya pribadi melihatnya, kedua kita harus lebih kritis bertanya What is behind all this? Saya juga mendengar berita ada orang yang memiliki keuangan besar. Yang pertama mau dimasukkan di negara Afrika, situasi Afrika konon katanya karena no other choices, they have to live harus hidup, maka nah, mereka terima apapun yang mau disumbangkan. Nah, hamba-hamba Tuhan tidak demikian adanya. Itu pandangan saya, Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Nah, uh, balik lagi Pak, ada lagi pertanyaan yang masuk. Uh, as we know, kita bisa melihat bahwa. Uh, we deal with different people and different level of business. Ada yang dari mulai dari yang yang paling kecil sampai yang medium sampai yang paling besar. Ada asumsi mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar itu pasti sudah punya protokol kesehatan yang baik, walaupun mungkin juga menurut saya not 100%. Tapi yang susah itu berhadapan dengan orang yang di bawah, Pak. Nah, kira-kira ada masukan buat Bapak, khususnya buat teman-teman yang ada di front, di frontliner, di garis depan, frontliner can be your marketing, your sales, your customer service yang dealing with customers in daily basis, ada apa yang perlu dilakukan supaya when they deal with this low segment people, Pak, yang kayaknya tanda petik kita melihatnya sangat ignorance dengan all this protokol yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Terima kasih, Pak Joni. Kalau kita lihat sepintas, yang banyak kan kena, itu justru, ini baca bicara Indonesia, Justru, kalangan menengah ke atas yang menengah ke bawah kok nggak terlalu banyak kedengaran ini, sehingga kalau kita pergi ke beberapa daerah, mereka pun bingung kenapa nih orang-orang kota pada pakai masker gitu. Jadi, mereka sifat ketidakpedulian mungkin atau ketidaktahuan. Justru sebaliknya, yang pakai masker, yang pakai segala macam protokol yang ada, perlu diketahui kalau ada suatu alat yang mendeteksi. Tingkat kekhawatiran kemungkinan besar yang lebih khawatir adalah orang-orang yang menengah ke atas, karena dari sisi fasilitas dia bisa menanggulangi, tapi dari sisi khawatir itu tidak terbaca. Yang bisa mengenal adalah dia sendiri, dan survei mengatakan justru orang yang memiliki tingkat khawatir yang tinggi itu lebih rentan di dalam situasi kondisi yang ada untuk usia saya, saya di warning sekali. Saya kemarin ini nggak bisa ke mall karena di atas 45. Kasihan deh lo. Nggak bisa ke kantor juga. Penseleksiannya luar biasa. Walaupun pikiran saya mengatakan, no, I'm not that kind of person. I can do it. I believe I can do it. Tapi diwanti-wanti terus. Nah, namun pada waktu pertama, kekhawatiran ini terus meningkat. Nah, saya melihat kekhawatiran itu adalah pemain permainan si iblis. Saya mau sampaikan satu kalimat yang menarik di sini your biggest enemy is you. Musuh kita yang paling berat adalah diri kita sendiri. Nah, kembali lagi kalau saya kaitkan dengan ayat tadi yang dua Tawarih 714, when I'm closer with him, lebih dekat padanya, itu ada damai sejahtera di hati saya. Dan dan apapun teori manusia yang bisa dibuat, Tuhan, I'm so happy with you. I'm so pleased. I have this peace with you. Itu yang membuat saya terus bisa lanjut dan bertahan khawatir dan semacamnya, ah, nah, nah. itu soal soal terlalu terlalu tubuh kita terlalu berharga untuk menampung hal demikian. Jadi sekali lagi ya, kalau saya melihat dari segi beda bisnis, kan dikatakan bahwa kita harus jadi garam dan terang ya sebagai hamba hamba Tuhan. Memang orang Kristen kan memang sudah menjadi garam, bahkan keasinan, tapi terangnya masih repot ini. Ini harus dikombinasikan ini. Nah untuk itu kita perlu melihat dua sisi sih kalau menurut saya bilangnya bahwa kita yang dibawa, dengan orang yang di bawah sama orang yang di atas seperti model apa. Mereka mau membatasi pun juga bagaimana cara melihatnya. Tapi kalau saya secara pribadi kondisi ini adalah berpegang kembali kepada karena kita harus biblical terms the word of God promise us that we can we will and we must. Saya suka kata-kata motivasi tadi ada tiga hal I can I will, I must. Sekali lagi, I can, I will, I must. Wah, mantep banget. Jadi demikian, Pak Joni, kalau saya melihatnya adalah bagaimana kita bisa menggulirkannya dengan model yang cara yang kita memahami situasinya tidak separah apa yang kita bayangkan. Dan cara kita bicara dengan yang meet up, mid low pun juga bisa hal yang berbeda. Terima kasih, Pak Joni. Terima kasih, Pak Ari. Very good. Pak Ari, ada pertanyaan lagi yang masuk nih. Uh, I think they like your term. Not new normal, but new reality. Nah, oke, okay. sebagai anak-anak Tuhan, nah ini ada pertanyaan dua, Pak. Sebagai anak-anak Tuhan di dunia usaha, di dunia kerja, ini new, new reality. Ini eh, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita siapkan untuk facing the new reality, sedangkan okay. di satu, secara rohani, pada saat nanti gereja mulai dibuka. Ibadah mulai bisa berlangsung, walaupun masih harus terbatas dengan social distancing dan lain lain. Apa yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Joni ya. Memang kalau bicara service in the new reality ini adalah sesuatu yang kita lihat bahwa I have to put it this way. Banyak hamba-hamba Tuhan saat ini di persimpangan jalan. Satu kalimat yang saya berikan di dalam program kelas saya kekuatan itu ada pada perbedaan, bukan pada kesamaan. Sekali lagi, kekuatan itu ada pada perbedaan, bukan kesamaan. Just because we are different, makin kuat, khususnya di the time of season. Kita saling mencari mencari jalan untuk bisa menguatkan satu sama lain, saling belajar bagaimana kondisi apa yang bisa kita hadapi. Nah, untuk menghadapi the new reality, kadang-kadang kalau kita di dalam dunia latihan itu juga demikian. Karena katanya kadang-kadang sangat begitu mendasar. Saya tidak percaya lagi dengan optimisme, saya juga tidak percaya juga dengan pesimisme. Tapi yang saya percaya adalah realisme. So I'm just being real dengan situasi kondisi yang ada. Seperti halnya sekarang, in the sense of we cannot run a church, buka gereja, dengan Sunday service, people come to church nggak bisa. I mean, karena nggak bisa, what's the real reality? Dengan cara online system itu yang reality itulah kita harus siap always ready to face all kind of circumstances. Kalimat yang menarik satu-satunya yang langgeng dalam kehidupan ini adalah perubahan. Sekali lagi satu-satunya yang langgeng dalam kehidupan ini adalah perubahan. Keberhasilan Anda di masa yang lampau tidak akan menjamin keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Why? Changing all the time. Then the question is, how do we react, reaksi terhadap that changes? Itu yang perlu kita dapatkan. Nah, untuk itu, nggak ada teori apapun yang bisa mendukung. Saudara saya harus sampaikan ini apa adanya. Mau pakai buku apapun, internet apapun, YouTube apapun, it's not gonna help you. What is gonna help you adalah your intimacy with the Lord itu yang seringkali dibuka dengan cara yang luar biasa. Thank you, Pak Joni. Thank you, Pak Ari. Wow, powerful message. Pak Ari, another questions coming. Uh, tadi Pak, uh, membahas mengenai uh, kita tidak akan bertumbuh, kita tidak pernah akan belajar kalau kita tidak digoncangkan dari zona nyaman. Nah, pertanyaan yeah. adalah, how uh, karena karena kita nggak pernah tahu perubahan yang datang seperti apa, goncangan yang datang seperti apa. How can we get ready and be prepared baik secara uh, dunia, secara bisnis ataupun secara rohani, Pak? Oke. Okay. How can we get ourselves prepared in facing all this goncangan-goncangan kita hadapi? Sebetulnya kalau saya kait dengan situasi kalau uh, ini 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 Pak Heri yang bisa menerjemahkan nih, ada istilah bahasa Jawa ojo gumunan. Terjemahan bebasnya waktu itu, Pak Heri, ojo kumunan tuh, jangan heranan. Kalau lihat sesuatu tuh, sesuatu yang udah, ya, ya udah kayak begitu. It can be even worse, ojo kumunan. Jadi, kita melihat situasi bisa merubah mendadak. Nah, ini satu kalimat menarik lagi: change is difficult, but not changing is fatal. Sekali lagi, change is difficult, but not changing is difficult. Maka mau nggak mau, dalam posisi saya demikian, sebetulnya agak tabu untuk menyampaikannya, tapi uh, never mind, we are brothers and sisters. I'm 67, praise the Lord. Maka at the age of 67, my mind masih bekerja seperti usia 30-an. Now, tolong 67 jangan dibalik menjadi 76, that's too much. Haleluya. So, At 67, saya melihatnya bahwa in order to face new reality, oke, okay, saya harus tahu keterbatasan saya. Beten, karena pola pikir saya yang saya ubah sedemikian rupa sehingga saya bisa melanjutkan perkara-perkara yang sering kali dikatakan almost impossible. Saudara perlu mengetahui satu hal. During the past four months, saya dapat banyak berita saudara, teman terlebih dahulu dipanggil Tuhan. To me that was kind of a oh my goodness. Am I next or what? Nah, saya belum apa-apa sudah berasumsi. Saya belum apa-apa sudah membingkai pola pikir saya bahwa jangan-jangan saya ke sana. Ingat tadi bahwa takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum kita mengalaminya. Nah, untuk itu yang saya boleh sampaikan di sini adalah in order to face this new reality thing, bagaimana caranya saya harus menentukan sikap saya. Stephen Covey dalam bukunya, banyak yang sudah pernah baca The Seven Habits, dikatakan dia punya buku di The Eight Habits sekarang ini, apapun yang terjadi di belahan dunia ini nilainya cuma 10%, and there's nothing you can do about it. Apapun yang terjadi 10% hujan badai 10% kemacetan 10% berita kematian 10% oke okay, naik pesawat tertunda 10% nowadays you have to travel dengan udara ribetnya bukan main mendadak yang jual sepeda naik sekali waduh luar biasa i see all the changes yang kita hadapi dan apapun yang terjadi di Bandungnya ini nilainya cuma 10% and there's nothing you can do about it sisa 90% 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadap yang 10%. Interesting. Dengan kata lain, banyak peluangnya. Dengan kata lain, waduh, chancesnya banyak sekali. Dan sekali lagi, it's a choice. Ingat tadi yang 3P: peluang, pilihan, perubahan. So itu yang harus kita lakukan. So kita bisa masuk ke dalam konteks yang demikian adanya. Uh, saya tidak mudah di entertain dengan berita-berita yang negatif. Kalaupun itu negatif ya sudah saya katakan it could be negative tapi saya kembali lakukan lagi. Nah, kalimat yang menarik di sini begini Pak Joni kalau saya boleh sharingkan. Saya tidak lagi melihat besarnya akan masalah saya. Saya tidak lagi melihat besarnya akan kebutuhan saya. Tapi saya mulai melihat besarnya akan Tuhan Yesus dan segala kesanggupannya. Selesai. Demikian Pak Joni Terima kasih Pak Ari, luar biasa. Nah ini interesting, banyak yang bertanya Pak. Ini, Bebas saja Pak Joni, uh, karena ini work from home, jadi yang pagi juga apa-apa. <laughs> <laughs> go ahead, go ahead. Uh, uh, we don't know exactly what will be happening in the future. Yes. We can anticipate what will be happening based on initial reality. Yes. Pertanyaan, how can we plan our actions? Oke. Okay menarik sekali we do not know what's going to happen in the future terlalu menghadapi reality well nobody can talk about the future nobody can even say anything about the future nowadays kalaupun sampai ada yang ngomong wow saya punya warning pertama adalah we have to be very extra careful dan seringkali dikatakan kita harus uji tapi demikian modelnya Pak Joni, life is a process. Kehidupan itu adalah satu proses. Ada kalanya kita bisa perjalanan A ke B, itu proses. Lalu, di tengah-tengah bisa di-divert oleh Tuhan, lari ke C. Ada kalanya nanti mendadak berubah lagi, mundur lagi ke A. So, itulah sebabnya saya katakan tadi, satu-satunya yang langgeng dalam kehidupan ini adalah perubahan. Kalaupun ada perubahan yang sifatnya mendadak dan sebagainya, I should not be too surprised. Karena memang sudah terbiasa dengan demikian adanya, tapi satu poin kuncinya adalah you must have a self-control. Nah, itulah tadi disampaikan juga dalam ayatnya, buah-buah roh itu yang paling utama adalah penguasaan diri. There you go. That penguasaan diri kelihatannya cuma sebuah tulisan. We've heard that, we read this many, many times, bahkan dari sejak sekolah minggu. But again, in reality, itu benar-benar berlaku banget. Kita harus bisa menguasai diri kita dengan perubahan yang sifatnya mendadak. And you know what? Perubahan mendadak bisa terjadi nggak sejauh so jauh-jauh from your own loved ones gimana sih kita satu rumah gimana sih kita kan work from home apa kurang intim ya apa no 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 justru disitulah si pekerjaan si iblisnya lagi-lagi Yohanes 10 ayat 10 bahwasanya only come to kill and destroy ya udah pokoknya diacak-acak gimana caranya malam hari ini iblis tidak bisa menghambat kita untuk sama-sama sharing tapi iblis mengamati dan dia akan melihat Oke, okay, dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, okay, hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan. Nanti mulai dibikin, mulai dibikin supaya ada miscommunication, one to another, atau sakit hati, atau baper, apa tadi? Isnin yang sudah bagikan. Nah, saya melatih diri saya, begitu melihat potensi kayak gitu, saya cuma ingatkan iblis, "Stop playing games with me, I'm not interested." Itu yang seringkali kita harus hadapi, kita deklarasikan. Aneh kadang-kadang, kok makin banyak kita pray, kok makin tidak. Nah itulah, karena iblis tidak bisa menghambat kalau sudah kebenaran firman Tuhan dikumandangkan. Tapi dia bisa membuat orang sensitif, mudah tersinggung, baperan, sotoy, aduh macam-macam. Itu yang kita kemakan. Begitu pak Joni. Terima kasih pak. Uh, I, I think I, I have the last two questions because of time also constraint pak. Sure. Uh, kita melihat, and this is really going to business side, Pak. We see different leadership style. Dan lately, ini situational leadership yang kayaknya atau conditional leadership yang kayaknya sedang lagi menggema, almost in every single aspects. Kalau Bapak melihatnya dari from your experience as a coach dan mentor, ini leadership style yang kayak apa yang dibutuhkan ke depan, Pak? Fine, thank you very much. Uh, menurut pandangan saya, leadership itu cuma punya dua kriteria. Anda tidak bisa dipanggil sebagai seorang pemimpin kalau tidak punya pengikut. You cannot be called as a leader if you do not have followers. I mean, how can you be called as a leader? You don't even have followers. Nah, followers pengertiannya adalah ini bicara soal leadership stylenya. Misalkan dia model sekarang dengan kondisi ini supaya everybody know. No. When people follow you you are a leader. John C Maxwell dalam bukunya mengatakan demikian. Sederhananya, leadership is influence nothing more and nothing less. Seorang pemimpin adalah orang yang berpengaruh, mempengaruhi tidak lebih dan tidak kurang. Orang yang berpengaruh dalam konotasi positif tentunya. So, tadi kalau ditanyakan leadership style, situasi kondisi ini memang banyak leaders dia tidak terlalu banyak bicara, tapi dia ngomong, ngomong kita ini semua lagi susah. Well, we all know that. Lalu nomor satu berikutnya yang dipikirkan adalah what are we gonna do about it? Ya, uh, saya percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan hati-hati waktu kita berkata-kata. Kalau ini kita lagi susah, nah kalau kita mengatakan kita lagi susah as a leader, tapi motivasinya adalah to get rid of all the staff, maka motivasinya sudah beda. Ingat tadi di dua tarikh 714 berbalik dari jalan yang jahat. I personally would prefer we are all in the same boat. Walaupun tadi dikatakan we are not all in the same boat but the same storm. Ya. Yeah. Badai yang sama. Tapi kalau dalam perusahaan atau individu atau korporasi you are in the same boat. Menurut pandangan saya rumusnya tadi yang disebut dengan kita harus uh, agile, flexible, cekatan, gigi terbuka dan empati. Dan untuk itu uh, an open dialogue, open communication. Karena kalau tidak demikian adanya, orang semua pada menunggu kasihan seorang pemimpin ditunggu dinantikan sejauh apa Anda bisa memberi jawaban bagi kehidupan saya. And the answer is no. More leaders can do that. Cuman hanya kita sendiri yang menentukan arah tujuan kita. You need to be in control. Gitu Pak Joni. you Pak. One one last question. Tadi menyangkut dapat. Bahas, uh, I think, the, the toughest job sekarang, hmm. which is casting, memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan, dan itu diakui semua ahli ekonomi juga pusing. Ini memforecast GDP di tiap negara, naik berapa IMF baru berubah lagi dari minus 3 ke minus 4,9. Uh, di Juni ini, di awal Juni, padahal baru pertengahan April kemarin mereka review. Tapi, we, from that point of view, Pak, untuk para teman-teman yang ada di bisnis juga, last questions ini. Ini kan we see technology coming, industri 4.0 sudah mulai masuk. One of the job that will extinct atau akan punah itu driver, ya. Jujur aja lihat semua udah pakai uh, Google dan lain-lain sebagainya untuk driving dan Uber juga udah testing all those things. Nah, menarik sekali yang Bapak bahas mengenai agile, ya. Dan ada satu kata yang menurut saya yang akan uh, membuat kita itu harus berpikir lebih lagi which is innovative nah kalau bapak bisa melihat ke depan dan bisa memberikan saran buat teman-teman with all of things dan industry with this coronavirus with all the technology advance advancement yang terjadi kira-kira yeah. kira, how 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 we should be prepare okay. ourselves forward pak uh, mungkin kita nggak usah terlalu jauh-jauh aplikasi yang kita gunakan saat ini zooming ini kan sempat kemarin ini mendapat warning, kita semua hati-hati kalau make jangan-jangan data kita kesedot, zoom langsung berubah menjadi 5.0 konsep, jadi proteksinya terus disempurnakan lagi. Nah, lagi-lagi tingkat kekhawatiran, tingkat kompetisi bisnis semakin hari makin kuat. Mereka mencoba untuk melakukan kegagalan-kegagalan yang ada. Di dalam kelas saya, dalam soft skill training, saya katakan pada umumnya, mereka pada umumnya technical skill dia miliki, kemudian hard skill dia miliki, yang masih mungkin lemah adalah soft skill. Soft skill pola pikir, hati, sikap, dan itu semua bisa soft skill. Ada dua tips yang saya berikan kepada mereka semua. For those of you yang mau bersaing dalam bisnis di era zaman now, perlu pegang dua hal. You cannot become an ordinary person anymore you have to be extraordinary. Caranya gimana? Dua hal. Tadi Pak Joni sudah nyebut. Pertama adalah kreatif, kedua inovatif. Kalau dua hal ini tidak kita miliki, I'm sorry guys, you will miss the train. Ketinggalan. Sementara semua lajunya luar biasa. Tadi saya nyebut soal fuka. Saya nyebut lari fuka, lari ke tuna. Itu pun saya dapat rumusnya. Bagaimana menghadapi fuka, bagaimana menghadapi tuna, dua rumusnya satu cepat, kedua kualitas. Dua hal ini nggak bisa dipisah. So in other words, in your business you have to be faster even now. Dan juga jangan hanya fast tapi berkualitas. Ada yang mengatakan I'm fast, I'm so fast. Ya, yeah, but then your quality is so bad, rejected, nggak menarik. Ada yang mengatakan oh we slow, we take it easy, but we have great quality. I know, but you just miss the train. Jadi dua-duanya mau nggak mau harus ngikut bersamaan. Itu tantangan yang saat ini banyak dihadapi So uh, you have to be fast and you have to have a good quality dalam menghadapi the perban yang anda. context condition uh, nobody can predict about the future. Indeed, nobody can. Nobody can. Dan, dan untuk itu, karena nobody can, saya harus kembali kepada sumber saya. Who is the source of my life? That is Jesus. Second kembalikan kepada God, Tuhan, aku not ngerti, aku nggak bakal ngerti, bahkan kadang-kadang aku tidak mau mengerti. But I know for sure you're in control. So for that reason, I rely only on you. Hallelujah. Amen. Terima kasih, Amen. Terima kasih untuk luar biasa, powerful and very strong message. Saya kembalikan ke Pak Eri. Terima kasih, Pak Joni. Ya, saya yakin malam hari ini kita dapat makanan padat Ya, dan kita bisa masih bisa mencerna tadi sudah pada di foto-foto kita bisa merenungkan dan saya percaya ya dari obrolan malam ini yang tentunya bukan obrolan kosong akan membekali kita membuka wawasan kita bagaimana kita mau, siap untuk memasuki eh, yang dikatakan new normal tapi new reality. Ya. Mari sebelum kita akhiri kita akan bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Apa yang kami dengar, apa yang kami bincangkan, kami percaya, semuanya untuk membekali anak-anakmu menghadapi hari-hari ke depan yang bukan lebih mudah. Kami tahu di dalam kitab Wahyu dikatakan yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar. Tapi biarlah anak-anakmu yang sudah mengerti kebenaran dan sudah dibenarkan oleh kuasa firman dan roh kudus, makin hidup benar, makin kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami didapati sebagai calon-calon mempelai kerajaan surga yang tidak tercatat celah. Meteraikan apa yang kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi roh kudus akan membantu kami untuk mengingat, mencerna, dan mengambil hal-hal positif yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, ialah berkat kami sejahtera sukacitamu melimpah sepanjang malam hari ini. Mari kekasih Tuhan, buka hatimu, terimalah berkat yang terbaik. Berkat anugerah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan roh kudus tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari bersama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Kita foto sebentar. Ada enam screen. Uh. Sabar sedikit. Tadi kita topik 144 orang di Zoom, 49 di YouTube ya. Oke. Okay. Saya screen yang pertama. Senyum yang terbaik. Satu, dua, tiga. Satu. Screen yang kedua. Tetap senyum. Saya nggak tahu siapa yang di screen pertama, screen kedua ya. Satu, dua, tiga. Screen yang ketiga, screen yang ketiga satu dua tiga, screen yang keempat. Kalau boleh, videonya dibuka semua. Screen yang keempat satu dua tiga, screen yang kelima. Yo, videonya dibuka satu dua tiga. Terakhir, screen yang keenam satu dua tiga. Thank you, uh, Thank Pak Joni. Pak Joni, kita, kita barusan difoto, betul di foto. Ada enam screen, ya? Ya, Pak, ini nggak ada hubungannya untuk mendapat vaksin semua, kan? kan? Ada, Pak. <laughs> all right, God bless you all. Thank you, Pak. Ya, yeah, Tuhan berkati. God bless. Tuhan berkati.